بسم الله الرحمن الرحيم. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Teman-teman sekalian, ini jangan dianggap remeh ya. Saya selalu nasihatin jemaah saya di Jakarta, kalau bapak ibu sudah tahu riba, berhenti. Kalau sudah tahu tetap ngotot, Allah mengancam dengan penyakit gila nih. Dan subhanallah, kebanyakan mereka yang tetap ngotot dengan riba kalau sudah tahu, pasti hidupnya stres berat, dalam kondisi mendekati gila atau bahkan jadi gila. Banyak. Ini bahaya sekali. Allah bilang, orang-orang yang tetap ngotot makan riba, sudah tahu hukumnya, tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama saja dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, langsung tidak mau lagi lanjutin riba itu atau berhenti, maka baginya yang telah diambil dulu rumah yang sudah di KPR ya, kemudian apa yang sudah berjalan dulu, motor segala mobil sudah halal kata Allah sebelum datang larangan, asal dia belum tahu waktu itu. Dan urusannya kalau dia bohong kembali kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba setelah datang hukum padanya, maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya.